Gimana nih rasanya punya ayah komedian? Gimana rasanya? Rasanya anjim banget. Ya itu mah. Itu mah beda dong. Ini mah. Sama lihat. Di shop. Kenapa? Coba tatap-tatapan. Betul. Boleh ngedip kan? Tapi boleh ngedip kan? Udah aku mau nanya dong. Kalau Lea pernah ceritain tentang Jan gak? Pernah sih. Cerita apa? Acara yang gak perlu ada gimmick opening. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV karena ini bukan talk show. Tumben banget. Kamu gak ada gimmick. Padahal kan di skrip kita pacaran, Jan. Pegangan tangan. Bosalah. Kenapa? Ih, parah banget. Ya udahlah. Kali ini aja. Kenapa emang? Bosah. Ntar lah. Aneh banget, mencurigakan. Enggak. Kita... Kaget. Halo, sini dong, lewat. Parah. Banyak kan nonton Sri Mulat. Halo. Kenapa kok buru-buru panggil bintang tamu? Biasanya tahu, santai aneh. Ngobrol dulu. Gak ada buru-buru. Buru-buru tadi, kan kita harusnya pacaran pegangan tangan, dia gak mau tau ya. Kenapa kamu? Profesional dong. Di skrip kan kayak gitu, dia iya. Gak mau. Iya, juga pacarnya gak apa-apa. Kan resiko pacaran sama pemain netok. Ya? Iya dong, gak apa-apa. Profesional, pacaran dulu. Nah, baru ayah datang, aduh. Anak ini udah pacaran, bukannya belajar gitu, gimmicknya tuh gitu. Pulang nih. Iya, aduh. Ayo. Pulang. Stana ya. Ini yang acting. Iya, yang penting asal jangan nonton bioskop aja udah. Ya. Kita hari ini ke Taman Safari yuk. Ngapain? Kita... Stop! Jangan ke Taman Safari, pasti nanti ujungnya. Yuk kita lihat keluargaku. Baru aku keluar, ya kan? Baru aku keluar. Nah, ini nih yang monyet baru itu kan? Oh, udah ketebak gua. Ganti. Ganti. Jangan yang ketebak dong. Kita ke pasar yuk. Ya, tuh. Kenapa sih? Ya ngapain? Ya kita jalan-jalan aja. Kita refreshing di sana karena banyak sekali buah-buahan yang fresh. Kita bisa beli, bisa melihat, bisa apa. Stop! Kamu ternyata berselingkuh ya? Enggak kayak gitu, ceritanya enggak. Kamu jujur aja lah. Jangan kekerasan dong. Biasa aja. Kenapa kamu berselingkuh? Kamu habis megang. Tangan kamu bau makaroni. Nah gitu Jan, profesional. Nggak usah malu-malu begitu. Nah keluar keringat kan tuh. Oh gitu. Sambil olahraga. Iya, sakit sebetulnya ini. Sehat. Oke, langsung aja lah bintang tamunya ya. Yo, panggil aja bintang tamu. Mari kita panggil perempuan yang paling cantik yang pernah Jan lihat. Langsung saja kita panggil. Harleya Fabrinci. Hai. Oh, punya tos. Oh. Halo. Hafal.
Kenalin ya ini Lea. Iya tahu. Tahu kok. Ini yes. Mah tahu namanya juga Harleya dari kata Harley. Bapaknya kan punya Harley. Motor. Harley apa? Harley apa? Harley apa? Nanya bapak. Iya Harley. Iya. Pakainya Lea. Namanya? Iya. Oke, silakan Lea duduk. Iya. Ah. Ini anak dari Peri Kusnadi. Standar. Dulunya Peri Kusnadi karena sering panas jadi Peri Mariadi. Oh, Peri Mariadi. Iya, ya. Kusnadi. Apa? Kayaknya episode kali ini aku sukanya sama ayah aja deh. Soalnya jernya beda banget. Lihat kayak aku ya, cuma ganti baju doang. Juga dong, pijet. Masa kamu suka sama aku? Salah, ya. Janganlah, nanti aku kalau hilap gimana? Lagian lihat jernya aneh banget. Apa sih gak aneh emang kayak gini? Senyum-senyum tau ya dari tadi. Ih. Cai. Emang gini. Yaudah. Udah mungkin Jan ada something. Oh, ya. Ya. Udah lah ya. Oke. Saatnya baca profil. Bacain dong. Harley apa Prinsi? Prinsi, Prinsi? Prinsi. Prinsi. Atau yang biasa disebut Lea. Atau biasa juga disebut sayang, merupakan merupakan influencer cantik, manis, modis, stylish yang bikin hati senyum tipis-tipis. Selain itu Lea juga terjun di dunia entertainment mengikuti jejak sang ayah yaitu ayah Ferry Mariadi. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, cuman jejak sang ayah, jejak sang ibu juga. Sang ibu. Lea duduknya geseran dekat aja nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi mamahnya itu satu pekerjaan sama ayah dulu jadi pembantu. Hah? Asisten rumah tangga. Oh, bareng jadi pembantunya. Kerja di Kanjeng Mami. Supirnya si Makmur. Sekarang Makmur turun badannya turun. Enggak usah dikasih tahu itu. Iya, iya. Sebelum lebih jauh nih, ayah katanya pernah bareng kerja bareng sama ayahnya Lea. Kerja bareng. Ferry. Sering kan ya dulu? Pernah. Nah. Pernah dulu di OPJ terus ini talk show. Ini talk show paling lama ini talk show. Ngapain tuh? Bersih-bersih. Jadi host co-host gitu. Ya, ini aku baru nemuin kayaknya nih bagus nih buat kita terapkan ke setiap bintang tamu. Ayah first impression impression ayah ke temu Lea gimana? Wow. Karena ayah tuh tahu dia tuh waktu kecilnya tahu. Udah ketemu. Dia sempet dulu waktu datang ke lokasi syuting itu dia pakai celana dalam aja sama kaos kutang. Dulu sama nenek, sama neneknya suka dibawanya. Oh, iya. Iya. Aku mah tahu banget. Oke. Pertanyaan tipis-tipis dulu buat orang yang manis. Gimana nih rasanya punya ayah komedian? Gimana rasanya? Rasanya anjim banget. Anjim. Tapi kan intonasi itu anjim. Anjim banget. Enggak. Anjim. Kalau anjim kan berarti astagfirullahaladzim dong. Yeah. Itu kayak TikTok aja. Enggak, aku senang banget lah punya ayah komedian karena bisa menghibur di kala aku sedih. Yeah. Oh, gitu. Sama, aku juga. Kan? Iya, kalau lagi curhat malah dibecandain. Iya, walaupun aku kurang suka. Oke. Okay. Ada bercanda yang berlebihan enggak dari ayah? Kan komedian suka bercanda gitu. Ah, kalau panggilnya tuh Abah, panggilnya tuh Ayah. Ayah suka berlebihan. Ketika kamu semua sih. Cuman ya kadang-kadang kalau udah mulai-mulai begini-begini aku kayak, ayah ada Abay. Abay kan masih kecil kan, ada aku kan. Ya. Ntar takutnya ngikutin, tapi gak apa-apa. Ternyata dia udah ngerti. Oh iya. Okay. Kalau aku mah gak pernah berlebihan. Gak pernah ya. Oh gak pernah. Gak pernah dia kayak gini aja biasa. Oh gitu. Biasa emang kayak gitu. Oke, okay. Ayah mau nanya gak ya? Kayaknya malas nih hari ini. Nanya dong. Bagaimana kamu sekarang kan sudah besar nih ke dunia entertain. Nah itu kamu tuh keinginan sendiri kamu mau terjun ke situ atau pengen kayak mama, pengen kayak papa? Sebenarnya tuh aku pengennya tuh kuliah fashion business. Aku pengen terjunnya tuh sebenarnya di fashion industry. Tapi while waiting for that, why not
gitu loh. Sambil nunggu waktu. Oh, kenapa kacang ya? Kenapa enggak? Maksudnya sambil nunggu aku kuliah gitu kan. Bisa ngisi-ngisi waktu kosong daripada sekolah aja gitu kan. Oh, bisa. Jadi isi kekosongan lah ya awalnya gitu. Oke. Okay. FYI, faktanya tim sudah riset tentang Lea. Tapi Injan mau ngasih pertanyaan yang enggak diriset. Cowok red flag kamu tuh yang kayak gimana? Gak usah deg-degan. Mungkin yang kasar, of course, itu red flag dong. Ya, yang red flag kan? Iya, red flag. Kasar, terus bicaranya kurang baik, terus... Attitude-nya gak bagus. Iya, attitude-nya gak punya manners, gak baik sama orang tua gitu. Oh, yang suka? Ya itu mah. Enggak. Itu mah beda dong. Itu mah bapak kamu. Itu Iya. Bilangin nih sama ayah. Tapi kan itu nyari duit itu bapak kamu mah. Jangan enggak red flag. Red flag. Red flag. Red flag. Itu tulisan red flag. Jangan enggak red flag kan? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Baru ketemu. Enggak, jangan enggak. Berarti masuk ya. Kriteria cowoknya kamu. No comment. No comment. Itu kan beda banget kan? Enggak. Stop asin. Next. Kayaknya ini yang aku lihat-lihat ya. Njan sama Lea dari tadi enggak pernah mau tatap-tatapan lama-lama. Coba dong kalau berani bukti. Ayo, kenapa sih? Ayo. Dia bisa-bisa aja. Ayo. Coba tatap-tatapan. Satu. Boleh ngedip kan? Tapi boleh ngedip kan? Kan kalau enggak ada apa-apa mah biasa aja ya tuh. Aku lihat ya. Iya. Satu, dua, tiga. Kalah kamu berarti. Gak bisa aku ngeliat orang. Ya, coba lagi dong. Iya, berarti kamu bisa. Kamu tuh ya. Aku tuh enggak bisa emang kalau lihat nah gini aja enggak bisa aku. Semua orang, semua orang. Tapi gini orang lihat duit kamu gini. coba contohin lu sama ayah kayak gimana? Ya udah, gini doang. Cuma natap doang, Jan. Iya. Bisa terlihat loh kalau dari tatapan kamu tuh enggak kuat, berarti kamu lemah menatap perempuan. Ya bagus lah. Kok bagus? Ngapain ditatap-tatap? Iya. Bagus. Lah, kalau belum muhrimnya ya kan. Itu yang aku ajarin dulu waktu ngaji ya. Pertanyaan selanjutnya buat cewek yang rambutnya wangi. Lah, kok tahu wangi? Kayaknya. Anjan ada fun fact nih. Fun fact-nya itu... Apa, Mas? Fun fact-nya... Katanya kamu punya cerita banyakan tentang... Banyakan sad job sih. Katanya kamu punya cerita tentang diri kamu yang sering telat sekolah. Aku tuh almost late every day karena ngantuk dan aku gak kuat sama kan sekolah capek. Terus abis itu waktu itu sempat sekali ayah tuh marah, lumayan marah, bukan marah banget sih kayak, lah besok jangan telat lagi atau enggak lah gak boleh main pas weekdays gitu kan. Oh ya udah, besokan aku pasang alarm dong pas udah nyampe sekolah, gak taunya sepi, libur ternyata. Iya. Minggu, Sabtu. Oh Sabtu. Iya. Oh berarti ngasih taunya pas hari Jumat. Lihat, aku menemukan lagi ya. Apa? Emang mata aku, lihat tak gelangnya. Ini mas. Sama ini. Lihat. Di shop. Kenapa? Kenapa bisa sama? Kok bisa sama? Coba lihat ini. Aku baru tahu loh. Lihat. Ini nama aku, R. Nama kamu. Lea? This one. Iya. Yeah. Yeah. Oh, bisa ini dia? Kapo. Aku mau beli dong M. Nah ini kebetulan. Beda. M siapa? Ukuran. Bukan ukuran. Oh, bukan. Aku kok bisa juga, sama ya? Iya, gak tahu aneh pokoknya. Aku juga punya fun fact, katanya best part di hidup Lea itu punya bunda seperti teman. Emang bundanya seasik itu ya? Seasik itu. Asik si Minuk.
Iya, Minuk. Aku tuh rasanya kayak best friend aku, saudara, sister, semua tuh di bunda. Jadi aku cerita apa-apa bukan sama teman-teman, karena kan yang bisa nge-spill semuanya tuh lebih ke bunda kan. Ke bunda tuh enak banget, aku main sama bunda, curhat sama bunda, belajar juga bisa sama bunda gitu. Bunda tuh fleksibel, bunda tuh just a friend. Friend to me. More than a mom. Tuh. Tapi ada gak pengalaman yang gak bisa kamu ceritain? Ya gak bisa. Gak bisa. Yang tidak terlupakan. Iya maksudnya sampai susah untuk menceritakannya tuh ada gak kira-kira? Tentang? Ya tentang kamu sama mama itu. Ya ini tuh dikenang selalu lah ada di memori kamu. Banyak sih, banyak banget. Cuman aku paling suka kalau misalkan kita liburan bareng. Aku kan suka banget ke pantai, bunda juga. Atau enggak kayak dulu misalkan aku ngedate, aku tuh ngedate selalu sama bunda. Jadi bunda tuh kayak jadi kayak friend group. Dan kalau misalkan aku sama teman-teman aku lagi main gitu, bunda tuh selalu ikut. Karena bunda seseru itu, teman-teman aku juga maunya ada bunda. Ada kerjaan kali. Kamu kan gitu. Ikut-ikut sama teman-teman itu. Ya mungkin bunda juga sambil memantau kamu mungkin. Mungkin. Kita langsung konfirmasi aja ya, gak sih ke bundanya? Ini gak tahu lah ya kalau bunda kamu sebetulnya ada di sini. Ini dia. Kita undang bundanya Lea. Tadam! Kaget! Pakai kaget! Minuk! Untuk si Minuk, Cak. Alhamdulillah. CS dulu. CS dulu, kan. Ini bundanya. Kaget ya? Kamu gak tahu ya kalau ada bunda sini ya? Gimana, Bun? Gimana? Apa? Ini katanya kamu friendly banget sama Lea. Enggak. Itu macam bunda pakai hoop earrings aku. Kan samaan kita. Oh iya. Kan ini juga punya aku. Iya, oh, emang kita bestian banget. Besti banget. Itu bunda pakai eyelashes aku. Iya kan? Iya. Daleman gak? Sepatu gak jadi pakai sepatu aku ya? Enggak. Gimana sedekat apa sih? Look. Deket banget Kang, jadi emang bener-bener makin Lea gede jadi kayak temen banget sama aku sih. Sekarang bersihan loh, dulu kotoran loh. Masa sih, lebih bahagia kayaknya sekarang. Bagus, aduh. Gimana sedekat apa sih, katanya suka ikut-ikut ke temen-temennya kalau ya, jadi, ngedet gitu. Iya, jadi pacarnya pun juga kalau ini ajak bunda aja gitu. Kayaknya pacarnya pengen pacarin dua-duanya apa gimana ya? What? Enggak, kayak tapi emang ini sih maksud aku kalau aku bisa deket sama Lea sama temen-temennya. Jadi kan secara gak langsung aku juga nemenin dan ngejagain mereka dan kan. Dan main juga. Enggak, tapi lebih lebih ke kontrol jadinya kan. Dan mereka gak ngerasa kayak, ih gak enak gak ada orang tua kayak gitu. Gak risih gitu. Bunda-bunda aku mau nanya dong, kalau Lea pernah ceritain tentang Jan gak? Pernah sih. Rahasia, ini rahasia. Yang penting pernah kan ya, pernah Jan. Iya, ya udah bang. Cerita apa? Kepo ya. Gak bisa Jan, ini rahasia besti soalnya. Iya. Yang jelas cerita yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus, pokoknya seru katanya. Pokoknya Jan gak red flag aja. Something. Oke, hal ternakal Lea itu apa? Katanya sampai dipanggil guru terus dikasih hukuman. Aku tuh dari SD sebenarnya dipanggil terus, gak tahu kenapa. Jadi waktu itu aku tuh gini kan, jadi tuh kelas aku udah selesai jam 2. No, actually jam 1. Karena udah selesai, setelah itu tuh gurunya udah leave class, aku udah gak ada kerjaan apa-apa lagi. So aku telepon bunda, bunda Lea mau pulang sekarang. Oh ya udah, pulang kan aku tiba-tiba dicariin, Lea di mana? Besok ketemu aku ya depan office. Oh ya udah, terus habis itu aku dikasih surat, terus dihukum suruh cuci piring. Gara-gara aku cabut, tapi aku cabut juga pulang ke rumah. Jadi sebenarnya harusnya pulang sekolahnya itu jam 3. Oh, tapi? Tapi dia pulang duluan, jam 2 itu menurut dia, ah udah gak ada apa-apa, aku mau pulang aja. Dan sering, Lea tuh sering. Jadi kan, jadi Lea tuh gini, misalnya telat nih. Lea, ayo udah telat gitu kan. Udah telat. Kalau telat mah kita buru-buru ya. Dia enggak, bunda kita sarapan bubur dulu ya. Loh, kan udah telat Lea gini. Ya kan udah telat, tanggung sama aja. Ya benar sih, gak salah juga. Tapi ini sering. Terus misalnya baru nyampe sekolah jam 9. Ntar jam 11 tiba-tiba nelfon, bunda jemput aku deh sekarang, udah gak ngapa-ngapain di sekolah. Mana mungkin di sekolah ngapa-ngapain. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jemput? Ya jemput kadang-kadang juga gak. Kadang-kadang, enggak.
Tapi gak apa-apa, enggak, tahan dulu, ntar dipanggil lagi sama guru gitu. Dan kemarin setelah dihukum dia bilang, aku dapat poin, katanya, oh iya. Dihukum dapat poin? Dapat poin, maksudnya kalau poinnya makin besar nanti jadi bisa di hukumannya DO. Ya, DO. Atau hukumannya makin berat, kayak gitu. Kata dia, ah tau gitu mendingan pulang dari jam 11. Zaman sekarang pakai poin ya, kayak MLM ya? Iya, ada poinnya. Apa itu? Bun-bun. Iya, dapat poin. Lea, boleh pacaran gak sih? Boleh, udah umurnya. Kan udah cerita tadi, udah pernah ketemu sama pacarnya. Boleh. Oke, kita challenge ya. Gimana? Kita challenge satu hati antara Sule dan Jan, Lea dan bundanya. Oke, clue-nya itu, caranya itu berikan satu gerakan ketika mendengar clue yang disebutkan oleh Putri. Iya, aku yang ngasih. Di mana berdiri? Berdiri. Ayo. Oh, berdiri. Mana spidolnya? Enggak, disebut. Ya, disebut. Pakai okay. Gerakan. Di okay. Sini, di depan. Di depan sini. Oke. Okay. Ya, sini ya. Sini. Ya, aku kan. Iya, aku sendiri. Itu kan gue. Enggak kelihatan. Mana sini? Itu cahayanya yang gue. Pokoknya aku nyebutin satu kata, nanti kalian gerakannya ini ya, harus sama. Chemistry-nya harus tetap. Siapa dulu? Bareng. Jadi nanti pas aku bilang 1 2 3 baru ya. Ini yang pertama. Terus berikan satu gerakan ketika mendengar kata mandi. Apa? Mandi, oke. Okay. Ya. Ayo. Mandi ya, okay. Gerakan mandi. 1, 2, 3. Itu mah keramas. Iya, mereka tapi yang penting sama. Gak mungkin dong baru masuk langsung keramas. Iya. Keramas dulu. Berarti nyalain dulu dong berarti. Iya kan pasti basahin dulu, tep. Baru gini. Nyalain dulu kerannya. Ya udah, ngobrol aja gua. Itu pakai shower kita gayung. Ya gak apa-apa. Dua-duanya sama, berarti chemistry-nya bagus. Yang kedua nih, berikan satu gerakan ketika mendengar kata makan ya. Makan. 1, 2, 3. Sama. Pakai gerakan, puasa ya, puasa. Mata yang nyari. Gak. Mana orang tahu ngapain makan mata nyari mata. Ini perut lapar gitu. Tadi mau gitu tuh. Nah. Enggak, udah berarti gagal. Ini sama kayak gini. Yey, berarti ini 2, ini 1. Gerakan ya? Gerakan. Ini kalah. Kamu mah diem dong ini. Yang ketiga, berikan satu gerakan ketika mendengar kata bela diri. Okay. Ya. 1, 2, 3. Hut! Demi apa? Kita sama. Beda, tangannya sini, ke sana. Sama. Tadi ayah gak gini. Tadi ayah gak gini. Gini. Ya, tapi kan sama. Kan gini dulu, hut. Terus ada waktu kan. Nah, baru gini. Gak ada, emangnya aku gak lihat. Iya, maksudnya kan bela diri itu kan gini, kan gitu kan. Tau itu nyerang kan, Nah. Enggak, udah enggak. Masa, ya, makanya aja jangan yang dulu banget. Ah, daripada makan gini loh tadi. 3-1. 3-1. Yang keempat nih. Gerakan ketika mendengar kata hewan. Hewan, oke. Okay. 1, 2, 3. Semut itu kecil. Ini beda. Ah, janjian ya. Enggak, aku cuma dengar semut. Aku gini. Tapi kan enggak, kalau bilang semut, lu mau gimana? Kan belum tentu gini juga. Ya. Jadi lupa berapa tadi? 21, 23. Tadi kan gini nih, diserang. Gitu. Udah gak ada itu. Ya entah sih. Selanjutnya, mendengar kata, aduh aku lagi lucu-lucunya. 1. Gak boleh. 1, 2, 3.
katanya janjian tapi salah lu mah. Percuma janjian juga. Ketawa gini. Ketawa begitu. Oh dia pegang orang tapi orangnya lagi tawa aja sebetulnya. Oh, enggak bisa. Tetap aja beda. Sama. Enggak, tapi beda. Kan gini dulu. Nah, terus ya itu mah udah ketawa. Gerakan ketika mendengar kata aku sih ya, enggak tahu kalau kamu. Satu, dua, tiga. Ini sama. Aku lihat sama beda. Sama. Kamu tuh pengen bener kita kalah ya? Tiga sama. Kelas-kelas, penentuan. Penentuan. Udah kita menang. Tiga sama ini. Hah? Tiga sama. Okay. Tiga sama penentuan berarti masih okay. Ada ini. Ketika mendengar kata takut. Satu, ya, dua, tiga. Kalau takut tuh kan takut. Daripada kita ketakutan, mendingan kita lawan gitu. Lawan. Udah kita kalah lah. Oke, abis ini kita tes Nyan sama Lea. Oke, Lea sini Lea. Oh iya nggak ada break itu ya Pak? Sono. Ada di mana situ. Sih? Sama kayak tadi. Enggak maksudnya ininya tentang itu. Oh, tantangannya sama. Aduh, Bang. Oh, gerakan juga. Oke. Ketika mendengar kata olahraga. Tuh, dua, tiga. Sama. Sama. Olahraga. Sama. Maksudnya sama. Sama. Oke, next. Ketika mendengar kata makan. Satu, tuh, dua, tiga. Sama lagi ya. Wah, besanan sama Peri Mariadi nih. Ketika mendengar kata naik motor. Tuh, dua, tiga. Oke, kompak. Yes. Emang kayaknya nyampak. Kemisterinya lebih dapat sama Lea daripada sama. Itu gak janjian loh. Iya kan makanya. Iyalah di mana-mana enggak janjian orang naik motor ya begini. Orang olahraga ya begitu di mana-mana. Ya. Ah, belum tentu. Cuma pasti gini. Kayak enggak terima banget gara-gara yang tadi yang soalnya. Ini nih. Orang dari kita pasti. Oke, Bun. Bunda ada harapan khusus enggak ke depannya untuk Lea di karir atau pendidikan? Sebenarnya ya sama seperti orang tua pada umumnya aja sih. Pengen Lea tetap jadi anak baik karena Lea sekarang udah jadi anak baik. Ya. Jadi pengen Lea tetap jadi anak baik. Lea serius apapun karir yang Lea pilih, Lea serius menjalaninya. Dalam pendidikan juga sama. Sekolah, pokoknya apapun rintangan, halangan nanti ada di depan, terabas aja. Lea pasti bisa. Lea pasti bisa lebih hebat dari sekarang. Harus kayak mamanya, banget, strong. Nih Lea sendiri punya pencapaian apa yang ingin diraih? Banyak, I have so many dreams. Dari segi pendidikan, dari segi kehidupan. Pokoknya aku tuh sebenarnya aku pengen banget kuliah abroad. Tapi gak boleh sebenarnya sama ayah, karena mungkin ayah takut kangen ayah bilang gitu sih. Terus itu. Aku pengen fashion business school, aku pengen bisa bahasa, banyak bahasa. Aku pengen, banyak sih, aku pengen liburan terus tiap tahun. Tiap hari? Enggak tiap hari. Tiap tahun. Tiap tahun, terus aku mau bisa happy-in bunda sama ayah equally. Okay. Bunda sama Amen. Ayah ikut ke liburan itu? Terserah mau ikut apa enggak. Oh. Bunda sih pasti mau sih, yeah. I'm sure.
Ayah mau juga kali. Belum tentu. Oh, ayah jarang mau ya kalau ketemu? Bukan, ayah bukan. Ayah jarang mau pergi-pergi. Oh iya, biasanya lagi maunya di rumah aja bobo. Laki-laki mah gitu. Tapi aku pengen lihat dong, kalian ini kan bestie banget lah ya, kayak temen lah gitu. Aku pengen lihat kalian tetap-tetapan dalam hati, apa yang ingin dikatakan langsung. We have nothing to say. Apa ya? Karena kita ketawa terus ya. Iya, gak apa-apa. Kita tuh ketawa terus. Ketawa aja gak apa-apa. Kira-kira apa yang maunya apa? Ini serius. Serius. Ini bukannya acara komedi, tapi ceritanya. Saya mau ngomong apa dalam hati itu? Ini mau ngomong apa? I love you. That's it. Kok nggak ketawa ya? Coba emangnya kamu? Nggak ketawa. Enggak, ini lagi serius ini. Lihat dulu. Masa? Iya, I can do everything every day. It's okay, no problem. It's okay, no problem. If you want to talk your mom, you talking how about yang belum pernah Lea omongin, isi hati Lea. I already told you everything every day. Always forever. Mamanya mungkin ada yang mau disampaikan enggak dari lubuk hati yang paling dalam? Ya, Lea pasti tahu Bunda tuh sayang banget sama Lea. Sejujurnya makin Lea besar, ada rasa takut kehilangan Lea. Tapi Bunda tahu, memang suatu hari Lea pasti akan ninggalin Lea. Lea akan ninggalin Bunda. Bunda cuma pengen Lea ingat semua perjuangan Bunda buat Lea dari kecil. So, jaga nama baik yang udah kita bangun selama ini. Lea harus jadi perempuan yang baik, perempuan yang hebat lebih daripada Bunda. Peluk dong. No, don't cry. Ya. Ayah, ada yang mau disampaikan ke Enjan mungkin? Males, capek udah 30 tahun. Terima kasih. Minum, thank you. Lea, thank you. Sukses buat kalian berdua. Terima kasih juga buat pemirsa semua yang selalu nonton. Ini bukan talk show. Jangan lupa, Bang. Belum. Buat kalian semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV. Karena ini bukan talk show.